Assalamualaikum, selamat pagi. Ni di hotel ni atas puncak. Saja nak tunjuk makanan ni kalau kita bawa dia jadi kembung sebab hampir 1000 meter paras laut. Kembung dia. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. So sekarang ni di puncak nak turun. Kalau nampak turun sini nanti di Yan, kota sarang semut. Kemudian di sana Kuala Kedah. Jumlah kayuhan lebih kurang 52 kilometer. Okey. Jumpa di bawah nanti. Okey, downhill bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal tu Allah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pagi, yes, 9.4 minit pagi, downhill. Ni ya, jalan ada basah sikit. Oi. Okay.
Alhamdulillah, bismillah. So sini brake memainkan peranan lah bila downhill lah. Di atas puncak tadi check apa ni, tire pressure memang keras betul sebab di atas puncak. Nanti bila turun tire tu lembis sikit lah. Ni rasa agak keras sebab okey, ada kereta turun ni. Kena slow down lah. Brake pun kena pakai dua-dua brake, depan belakang, baru efektif. Sayang tak ada ni apa, speed meter ni. Battery weak. Aduh. Kalau tidak boleh tahu speed berapa ni, laju ni. So ni sepenuhnya downhill, tak ada kayu langsung.
off camera tu. Okey. Okey, ni keadaan dia downhill. So tak ada di belakang dah. Depan pun tak ada orang dia. So depan pun tak ada orang. Ni ada cyclist. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Jalan agak kasar nak. Jalan agak kasar. So kalau road bike tu saya kata saya tak galak kan lah. Sebab jalan dia berketak-ketak, bergegar-gegar. Corner tajam eh. Kerana nampak dia guna telefon lah, driver tu. Dia slow.
Okey, tak jauh lagi 2 km. Assalamualaikum. 2 km lagi nak sampai bawah. Oh, pemandangan cantik ya. Pemandangan dari tepi tadi, oh, view dia cantik. Ni okey, ada naik bukit sikit. Kena kayuh sikit lah ni. Lampu menyala. Okey, turun balik. Naik bukit. Laju, laju. Assalamualaikum. Okey, ni dah sampai kaki gunung kan eh. Dah sampai bawah. Alhamdulillah. Ingat nak turun kayu lah.
Nak set Google Map. Okey, ni sekarang ni di daerah Yan ni. Baru turun puncak gunung. So sekarang ni perjalanan lebih kurang 39 km. Sekarang ni daerah Yan, lepas tu nak pergi Kota Sarang Semut, kemudian Kuala Kedah lah. Hopefully boleh sampai sebelum tengah hari lah. Okey, bertemu lagi. Okey, jalan tepi jalan ni agak luas lah untuk cyclist. So okey lah ni. So dekat 40 km lagi nak jalan ni sampai ke Kuala Kedah. Pemandangan cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kayu. Seronok. Ni macam homestay ni. Baru pun belum siap lagi ni. Assalamualaikum. Ada ikan ke? So ni arah ke Pulau Bunting nama dia. Oh, nice scenery. Padi macam dah nak masak ni. Dah kekuningan sikit. Memang cantik lah view dia. So, straight Kuala Kedah. Ke kiri Pekan Yan lah. Alhamdulillah. Oh, nice view lah. Saya recommend jalan ni. Siapa-siapa cyclist bercadang nak kayu, saya recommend route ni lah. Daripada puncak gunung terus ke Kuala Kedah. Tepi ni ada jalan basikal ni, so okey lah. Okey, sekarang ni nak pergi terus. Thank you.
Memang cantik. Masya Allah. So, sekarang ni di pertengahan jalan ke kiri Yan, ke kanan Kuala Kedah, terus Pulau Bunting. So, kita nak ke kanan. So, alhamdulillah. Di mana-mana pun ada bahu jalan untuk basikal. So, sesuai lah untuk kayuh sini. Tengok pemandangan. Masya Allah. View yang cantik. Sawah padi ni banyak di Kedah lah. So kalau nak datang, saya recommend di Kedah. Saujana mata memandang, Masya Allah. Alhamdulillah. Kampung Sungai Bujur, Yan, masih daerah Yan. So, sini ada pasar malam, bukan pasar malam lah, pasar siang. Tepi jalan ni. Jual macam-macam. Tak singgah lah kot. Mungkin minum air pun okey juga. Tak apa. Air ada bawa. Bekal air ni. Dah cukup lah. Satu balang. So kawasan ni memang kereta kena slow lah. Pasar siang. Pasar pagi ni. Pasar ni ikan ada jalan ni. Kuih-kuih pun ada. So, tak ada niat nak berhenti lah. Tak terus je. Biasa ramai-ramai ni semua memang dah pencin lah. Dia lepas ni buat enam. Lepas pencin nak naik. So, hari banyak ni, buat kawah lah. Hari ni tak kerja lah. Kawah pagi macam ni tak kerja. Seronok lah gini. Hari-hari seronok. Abang kita lorong.
Yalah. Tak, kalau dia kalau dia ke sawah pula. Ha. Balik dia tinggal tadi dengan baju baju dia tu. Elok pasal abang tak pakai seluar ni lah tapi baju eloklah. Okey, okey macam ni ah. Hebat lah ni. Okey, okey. Terima kasih. So beransur tu. Terima kasih banyak. Selamat. InsyaAllah mana tahu jumpa lagi lain kali. Terima kasih. Assalamualaikum. Tak jatuh kalau bang tu. Tak sambung tadi minum jadi nak cross jalan kereta ada ni jadi tunggu sekejap clear bagi clear tu. GoPro tadi bateri dah habis charge dekat kedai tadi. Kawasan ni nama dia Jemerlang. Jemerlang. Perjalanan dalam 18 km lagi. Oh, sungai. Sempadan Kota Star. Okey, singgah sini kejap dekat tengah-tengah ni sawah padi ni. So memang cantik tempat ni. So sambung gayuh ni. Sekarang dah pukul 11:40. Pagi lagi lah. Matahari boleh kata tak berapa panas sebab angin udara sejuk dari laut. Thank you.
cuba jalan off-road ni. Sebelah bendang. Saja lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saja singgah. Ada ikan? Kurang lah. Ikan apa biasa ada ni? Lapan puyuh haruan. Okey lah. So ni kawasan. Ah, saja tegur pemancing tadi. Ikan memang ada. Nampak tu. Ni jalan gravel ni. Memang sesuai lah ni untuk kalau mountain bike lalu sini. Kalau rock bike memang tak sesuai lah. Mangau lah. Okay, ada burung bangau ni. Kita tengok terbang. Oh, terbang lagi juga. Okey, ikut GPS. Ke kanan. Kalau nak terus pun boleh. Okey. Turn left. So, Kuala Kedah ke kiri. Ah, saya nak kena air kelapa lah. Stop sekejap. Nak perkena air kelapa. Dah ke. Parking ni. Okay, satu orang minum dua air kelapa. Dahaga betul lah. So, Alostar 11 km. Tapi tak pergi Alostar lah. Sampai Kuala Kedah je. Kuala Kedah dari sini mungkin dalam 5 km lagi. Okay. Makan sekejap. Kuala Kedah.